Hello guys, selamat pagi. Tahun ni saya pergi kebangsaan seorang je, tak ada orang driver, tak ada penumpang. Jadi hari ni 18 April Mas, hari Sabtu 2023. Hari pertama perjalanan Gusti Lengan kebangsaan. So ini adalah perjalanan saya pergi ke Paradigm Mall . Sekarang masih awal lagi, pukul 8.10 minit. Tengok. Kamera ni pun kesan hari ni masih gelap, mungkin sebab ada awan melindungi matahari tu ataupun pokok-pokok di sana. Saya dah sampai parking Paradigm Mall dekat B2 sini. L23. Ha, petak dia. Kejap lagi saya naik atas. Okay guys, saya dah sampai kat sini, tengok. Kita orang ni orang-orang yang awal . Ha, orang yang berdisiplin tinggi. Tim Kedah dah ada kat sini. Kita sekarang sedang tunggu orang yang timbang tu. Aaron? Ha. Markus? Ha, ini mana you punya lawan tu, dia yang besar tu. Mana dia? Ha, tu, Doro. Tu, kalahkan baju putih ni. Okay, kita tunggu dulu tuakan timbang datang. Dia belum ada lagi. Nampaknya kita punya AJK dah sampai untuk timbang tu ke belakang sana tu. Semakin ramai atlet yang datang. Sekarang dah pukul 9. Ya. Yeah. Kita ada daripada Perak, kita ada Kedah, kita ada daripada Putrajaya. Ke belakang sana kita ada KL. Kita nampak. So, kecil je kita punya tempat kali ni. Kita melakukan penimbangan digital dalam telefon je, penimbang ping. Telefon penimbang ping. Ha, siapa rasa ping tu boleh pergi timbang. Makin ramai hari ni. Pagi ni tengok. Tim Melaka dah sampai, tim Sarawak dah sampai. Oh, tim Melaka baju putih. Tim Sarawak. Kelantan pun dah sampai ke belakang sana. Oh, rupa ni tim Perak kat sini. Oh, tu. Okay guys, kita dah ada tim Sabah kat sini, tengok. Tim Sabah ada kat sini. Oh. Hey, siapa dia? Boom. Okay, apa sebab tim Sabah? Oh, ni famous TikTok. Okay guys, daftar dah settle. Sekarang Zia tengah buat jadual tu. Jangan lupa pergi tengok live stream selepas ni. Bye.